وأدعونا نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله terbagi pulau badan ajar tari di nasihat cekap di baru alhamdulillah pertajuan cekap komplit ya. Alhamdulillah cuma saya menambah sedikit bahwa tadi dikatakan man farha bi dukhuli syahri ramadhan bi dukhuli ramadhan, Allah akan barang siapa yang senang atau gembira dengan datangnya bulan ramadhan, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Kesenangan ini, kegembiraan itu bukan gembira dengan cara yang tidak benar. Kegembiraan itu kegembiraan ingin menyambut awalul rahmah awsatuhu ma'firah wa akhiruhu ijkan minannar. Gembira karena di dalamnya ada ma'firah, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah kalau ajak-ajak kalau jaminan saya insyaAllah siapkan diri kita lahir dan batin untuk mendapatkan rahmat. Yang dikatakan rahmat itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu Gusti Allah maha rahmat yang amat sangat luar biasa. Dan terus kalau sampai di tanggal 1 sampai 10 kula jenengan sedaya angsal rahmat iki termasuk tiyang sing kebajut. Contoh sing paling gampang. Ten mriki wonten roket chicken. Iki nek sak kabeh chicken apa-apaan. Wah, ada jus-jusan chicken roket chicken. Buana dan jenengan tiang santus padahal dosnya itu ada 1000. Kalau sampai ada satu orang yang tidak dapat berarti kok ini kebajut. Oh dicepake ayam saya pokoknya satu saya kasih orang itu ya lucu. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan rahmat yang luar biasa yang tidak ada bandingnya dan tidak ada ukurnya. Semua orang diberi oleh Allah. Siapa mereka yang diberi? Alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, sekian banyak kalau tidak dapat berarti dia adalah orang yang sangat merugi. Begitu pula maghfirah, begitu pula pembebasan dari api neraka. Orang yang sudah tertulis dia min ahli nar dibebaskan menjadi penghuni surga. Ini buat nangisal gitu, maksud luar biasa. Makanya mari, ayo kita siap-siap 4 hari lagi kita akan menghadapi Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan yang lagi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan itu diperbanyak membaca Al-Quran, perbanyak iktikaf di masjid. Ya. Diperbanyak iktikaf itu misalnya kalau orang-orang yang bekerja, ya silakan bekerja, jangan terus iktikaf terus sama orang yang bekerja. Nyambut gaya ini tetap ibadah. Dan nyambut gaya karena Allah mencarikan nafkah untuk anak dan istri dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ibadah. Nah, syukur-syukur nyambut gaya di siang hari, di malam hari, iktikaf dan sholat tarawih. Oh, jual pagi, siang, sore, malam nyambut gaya itu adalah ya, akhirnya ada dapat bagian nomor Allah. Ya, tetap harus nyambut gaya itu tetap bekerja. Masjid malam itu maghrib sampai isya tadi dikamerkan sama ustaz kita di waktu ceramah Jumat. Memberi makanan, walaupun satu butir kurma itu jaraknya luar biasa, jauh daripada api neraka, satu butir kurma. Dan bagaimana kalau setiap orang itu mau mendapatkan memberi seteguk air atau sebutir kurma luar biasa. Namun Adam langsung muncul. Pasnya itu setelah Adam kita minum air sedikit terus kurma atau mungkin mojo itu biasanya pola sebab jarang kita kurma
Jadi kolasi itu langsung lebih tinggi, maksudnya menambah, meningkatkan lagi kalori. Minum kolasi sedikit, sholat, bakolat, makan, permangan, cuy, ngomong, ngomong, ngomong. Jadi saat ini bisa, kriu-kriu, sahur gimana? Sahur itu kontennya ada sepuluh, itu ujungnya ini. Imsak, lagi sholat. Bukan pasti. Imsak selesai, jangan merokok, kalau mau kukul, mau makan, masih boleh. Tapi abdolnya tidak makan dan tidak minum. Karena nek sahur itu diakhirkan, nek bukot diawalkan. Nek bukot itu diawalkan itu maksudnya bukan tak dari anda. Dari anda juga tanya, habisnya suruh ngawal itu. Masa dulu anda semangatnya juga apa? Ini batalkan. Maksudnya ini ada langsung bukot. Orang sahada jalan-jalan dulu, ngenteni peteng sih habis bukot. Ampun, sumahnya itu diawalkan. Alhamdulillah dan kecil-kecil ini belum hari ini belum ya, Masya Allah. Tadinya rencana saya tidak akan jumatan di sini, tapi Gusti Allah memang menginginkan saya jumatan berkat belum amin di dua awal sudah diberi dia belum jumatan dan kecil juga siap sebelah dalamnya itu mau yuk oh amin sampai sini kita tidak kita tak boleh sudah jumatan mungkin itu alhamdulillah bisa jumatan bisa bertatap muka dengan jamaah di sini. Ayo kita semangat. Ada di bulan Ramadan ini dengan kegembiraan. Penuhi masjid ini dengan iktikaf, dengan membaca Al-Quran. Penuhi masjid ini dengan amal-amal ibadah yang apa yang mampu kita amalkan. Orang yang beramal itu tidak harus orang kaya. Siapapun bisa beramal. Minimal kalau kita tidak mampu untuk memberi apapun, jangan mengganggu yang lain. Ini pun amal. Pesurai sokoko bermakna kuai. Entah tentang solo yang penting pada dia. Dan solo itu ambil alat mesti pagi. Berdua itu kalau orang tu, oh, yang solo 8 sama 20 kafe itu solo. Cuma si orang tu tambah telu, dia di solo di VIP. Berdua balik pada yang di pada yang ini berarti kan kafe berjalan. Sekolah itu juga di solo. Masuk surga bagaimana bagian bawah itu sama bilang tidak boleh yang tidak boleh itu sih mati mudah-mudahan macam ini ya orang pun tak dah boleh maju oh pegawai tu aku yang cuma kadang aku kesel ya boleh tak mau kamu yang harus sholat ini kalau lucu sebetulnya apa nak itu sunnah sholat terawih itu sunnah cuma nak dipeng di kencangkan sunnahnya insyaallah oke tidak ada lagi kapan. Ciri orang berhasil di dalam hidup 11 bulan, 12 bulan ini tergantung bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan dia itu semangat ibadah berarti 11 bulan mesti semangat. Orang mungkin bulan diskon orangnya sekitar, dan malah sih orang diskon ibadah itu orang mungkin. Sekarang ada toko, ada 1-30 Ramadan itu dikasih diskon yang super. 90% semua makanan, semua bagian. Orangnya sih tuku. Nanti setelah Ramadan tidak ada diskon malah kebaknya berarti mau stres kan? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semua keluar turun lewong Ramadan turun lewong siap itu ibadah turun ngobrol itu ibadah kan bisa keluar biasa Allah jadi sempat kerjakan atau sempat di mana ya kalau kita sekarang sempat alamkan di pemerintah kalau kita kata kamu ini kan belum baku nanti tapi pokoknya nanti isi gak kita memangnya tetap semuanya siap pokoknya kalau masuk mereka lagi yang jadi saya semangat mesin pun alhamdulillah saya harus penuhi mesin ini dengan ibadah-ibadah dan amalan atas dia baru dikiran sholamatan istighfaran Masya Allah katus tersungguh terus jangan sampai berubah amalnya ini nah dengan amalnya ini berubah tegak enten kan sholatnya jumatan sholatnya Masjid ini, semua panjang umur dalam keadaan sihat walafiat dapat menjalankan tugas amanat dengan baik. Ya Allah, berilah kepada mereka kebahagiaan dalam menyambut.
bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami rahmat di bulan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan, ampunan di bulan Ramadan, dan perjumpakan kami dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan bebaskan kami dari api neraka ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua yang hadir ini dan yang berhalangan hadir diharap mendapatkan keberkahan daripada bulan Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rahman, mudahkan dan murahkan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat, rezeki yang membawa nikmat, rezeki yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat bagi kami dan mereka semua, rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah al-Munawwarah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, jadikan kami di bulan Syaban ini bisa berjumpa dengan manusia yang mengatakan Syaban Syahri. Syaban adalah syahr bulan Nabi Muhammad. Perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad. Jadilah mudah kami untuk berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini ya Allah. Ya Allah, sebelum akhir hayat kami, panjangkan umur kami dalam sehat walafiat, sembuhkan di antara mereka yang lagi sakit, terutama yang terkena COVID-19. Jadikan semua bala ini terangkat ya Rabb, terutama bala corona ya Allah. Angkatlah dari negeri dan negeri yang kami cintai ini. Jadikan Indonesia aman, Indonesia selamat, Indonesia berkah, Indonesia nikmat, dan Indonesia selalu mendapat rahmat. Bimbinglah semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan bimbinglah semua masyarakat negeri yang kami cintai ini di jalan yang kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Apapun yang dihajarkan kami semua kumpulkan ya Allah. Biniyatil qabul, biniyatil qabul, biniyatil qabul, bisyirul fajar.